Hai, makasih telah mengundang saya. Saya datang membawakan sebuah cerita yang berjudul Loli. Ini sebuah kisah seorang anak perempuan yang menjadi korban pembunuhan. Dia merasa dendam dan meneror sebuah keluarga. Cerita akan segera dimulai. Tutuplah matamu dan selamat mendengarkan. Cerita ini berawal saat Adi sedang lembur di kantornya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Adi mengemasi mejanya dan segera pulang, karena langit tampak begitu gelap. Angin kencang dan suara petir pun bersahutan. Terlihat jalanan sudah begitu sepi. Tapi, tiba-tiba di pinggir jalan, dari jauh, Adi melihat seorang anak kecil sedang berdiri sendiri. Lalu dia menghampirinya. Anak perempuan itu menatap Adi dengan dingin. Wajahnya terlihat pucat, dan pakaian panjangnya yang berwarna hitam sudah terlihat kotor. Dia terlihat seumuran dengan anaknya Daniel. Adi bertanya kepada anak itu, tapi dia hanya berkata aneh dan tidak jelas. Tanpa berpikir panjang, dan karena sebentar lagi akan turun hujan, Adi langsung membawa anak itu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia memanggil istrinya. Ratna heran dan bertanya siapa yang dibawanya pulang. Tapi, Adi langsung menyuruhnya untuk memandikan anak itu. Kini, mereka berkumpul di meja makan. Anak itu masih saja terdiam, sedangkan Adi menjelaskan kepada istrinya atas kejadian dia membawa anak itu ke rumahnya. Setelah makan, Adi bertanya siapa namanya. Jawabnya Loli. Ketika Adi bertanya di mana keluarganya dan kenapa dia sendiri di pinggir jalan, Loli hanya diam dengan tatapannya yang tajam. Malam pun sudah semakin larut. Di kamar, Ratna yang merasa ada hal aneh tentang Loli bercerita kepada Adi. Tapi Adi tidak terlalu serius menanggapinya, karena dia akan segera melaporkan Loli ke pihak yang berwajib supaya bisa bertemu dengan keluarganya. Akhirnya mereka pun tidur. Di pertengahan tidurnya, Ratna merasa ada yang menarik selimutnya. Dia membuka matanya perlahan, dan tiba-tiba Loli sudah berdiri di depannya dengan memegang garpu. Kini Loli terlihat menyeramkan. Mata kanannya tidak ada dan mengeluarkan darah. Tangannya menggenggam garpu diacungkan ke arah Ratna. Sontak dia kaget dan berteriak sejadi-jadinya. Tiba-tiba Loli melompat ke atas tubuh Ratna yang masih ada di kasur. Loli menindih tubuh Ratna. Garpu itu didekatkan ke arah mata Ratna, seolah akan mencongkel matanya. Ratna pun semakin berteriak. Nafasnya begitu berat. Dia terbangun dan ternyata hanya bermimpi. Dia pun bergegas mengecek ke kamar Daniel dan Loli. Dilihatnya, mereka tertidur pulas. Pagi datang dan langit masih terlihat mendung. Ratna pun masih merasakan lelah meski baru bangun tidur. Dia membantu Adi untuk berangkat bekerja. Setelah diberangkat, Ratna membangunkan Daniel dan Loli untuk sarapan pagi. Tapi Loli tidak ada di kamarnya. Ratna yang kebingungan memanggil dan mencarinya, tapi tidak ada. Tak lama kemudian, terdengar ketukan dari pintu depan. Dia pun bergegas membuka pintu itu. Tak disangka, itu Loli. Terlihat Loli basah kuyup dan tak memakai alas kaki, yang membuat lantainya kotor.
Dengan perasaan kesal, Ratna bertanya dari mana. Dengan nada datar, Loli menjawab bahwa dia dari mengantar adik bekerja. Seketika Ratna kebingungan. Mereka saling menatap. Tiba-tiba terdengar suara benturan di dinding yang berasal dari kamar Daniel. Ratna langsung berlari menghampirinya. Terlihat Daniel membenturkan kepalanya sendiri ke tembok berulang kali hingga berdarah. Dengan rasa cemas, Ratna menghentikan Daniel dan memeluknya. Ketika ingin pergi mencari obat, terlihat Loli berdiri di depan kamar Daniel, melihat ke arah mereka berdua. Dia tersenyum. Kini, Loli benar-benar bukan manusia. Matanya hilang sebelah dan mengeluarkan darah. Tangannya, dia memegang garpu dengan sebuah mata yang tertusuk. Sungguh mengerikan. Mereka berdua sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Perlahan, Loli mendekati Ratna dan menarik kakinya. Dia diseret menuju gudang bawah. Ratna meronta minta tolong. Kukunya yang patah mencoba menahan pada lantai. Tapi sayang, dia pingsan karena terbentur kaki meja. Dan Daniel hanya bisa menangis. Dia bersembunyi di sebuah lemari. Kini teriakan dan tangisan berubah menjadi sunyi. Hari pun sudah menjelang malam. Hujan yang tak kunjung reda membuat Adi ingin cepat pulang. Sesampainya di rumah, Adi mengetuk pintu. Tapi cukup lama tidak ada yang membuka. Pintunya pun terkunci. Dengan rasa khawatir, Adi ingin mendobraknya. Tapi tiba-tiba pintu terbuka dan Loli menyapa Adi dengan senyum dinginnya. Adi masuk dan merasa ada yang aneh karena melihat jejak kaki di lantai. Dia membalikkan badannya, tapi Loli menghilang. Dia terkejut lalu berteriak memanggil Ratna. Tidak ada sahutan. Dengan cepat, Adi berlari ke kamar Daniel. Tapi Daniel tidak ada di kasurnya. Kemudian Adi membuka lemari. Ternyata Daniel berada di dalam lemari dengan keadaan pingsan. Adi menggendong Daniel dan mencoba membangunkannya. Dengan perasaan khawatir, dia pun memanggil istrinya lagi. Tapi tetap saja tidak ada sahutan. Di lantai, Adi melihat bekas tanah yang mengarah ke gudang bawah. Dia pun menuju gudang bawah itu. Di dalam, ternyata Ratna duduk di kursi dengan keadaan pingsan. Adi mencoba membangunkannya. Perlahan, mata Ratna terbuka. Kini, tiba-tiba Adi merasa lehernya tercekik. Dia meronta kesakitan. Dari sudut gudang, Loli menampakkan dirinya. Dia memegang sebuah garpu. Ratna yang menyadari itu segera mendekati Adi. Tapi dia terlempar dan badannya terbentur di dinding. Kini Loli sudah berada di depannya. Garpu itu diarahkan ke mata Ratna. Ratna menangis dan meminta ampun. Seketika dia menancapkan garpu ke mata Loli. Beruntung, dia menemukan garpu di dekatnya. Loli pun berteriak, yang membuat seluruh ruangan bergetar. Benda-benda berjatuhan. Disinilah Adi dan Ratna mendapatkan penglihatan tentang Loli. Ternyata Loli adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Dia dibunuh dengan sangat kejam. Mata kanannya dicongkel dengan garpu dan tubuhnya dibuang di semak-semak. Semak-semak pinggir jalan tempat di mana Adi bertemu dengan Loli waktu itu. Mereka segera pergi meninggalkan gudang. Ratna membawa Daniel yang sudah terbangun pergi untuk menemukan mayat Loli. Hujan dan petir masih bertautan, membuat mereka susah untuk melihat jalan. Dan akhirnya mereka sampai. Terlihat sosok Loli berdiri di balik derasnya hujan. Dengan perasaan was-was, mereka mencoba mencari di balik semak. Dengan susah payah, akhirnya mereka menemukan sebuah karung. Dan ternyata karung itu berisi mayat Loli
yang kehilangan satu matanya. Dengan rasa takut dan gemetar, Adi mencoba menelepon polisi. Tidak lama, polisi pun datang. Mereka pun akhirnya lega. Di sini, Adi baru menyadari bahwa dia pernah bertemu Loli sebelumnya saat berada di pusat perbelanjaan. Waktu itu, Loli yang dimarahi ibunya melihat ke arah Adi. Tapi, dia hanya diam, pura-pura tidak melihat Loli. Pagi yang cerah, keluarga Adi bersantai di ruang TV, mendengarkan berita bahwa seorang ibu ditangkap atas pembunuhan kepada anak tirinya. Keluarga Adi pun merasa senang. Mereka mengawali hari dengan bahagia. Dan cerita selesai. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan ini adalah cerita saya yang pertama. Jika kalian suka, saya akan membuat cerita yang lain. Jangan lupa komen di bawah dan sampai jumpa kembali.